Smart Motivation, the power of successful inspiration. With Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Hemiang, tunas padi. Dikisahkan saat terjadi bencana alam di satu daerah sehingga memaksa sebagian penduduk beralih mata pencariannya. Diceritakan seorang petani baru saat dia mengolah tanah bersama dengan anaknya, membajak dan mengemburkan tanah. Selang beberapa lama, mereka mulai menanam tunas padi di tanah sawah tersebut. Karena trauma bencana dan kurangnya pengetahuan, si petani tampak begitu cemas menunggui tanaman padinya bertumbuh. Dari hari ke hari, dia merasa tunas padinya sangat lambat dan tidak cepat bertumbuh seperti yang dibayangkan. Setiap hari dia pergi ke sawahnya, mondar-mandir di tepi sawah, sibuk mengukur ketinggian tunas muda yang tidak juga kunjung meninggi. Aku harus berpikir keras mencari akal supaya padi-padiku cepat tinggi dan secepatnya kami bisa memetik hasil panennya, katanya di dalam hati. Sepulang di rumah, dengan murung dia berusaha memeras otak mencari akal. Akhirnya muncul ide di otaknya. Dengan tergesa-gesa dia berlari dari rumah menuju sawahnya. Apa yang hendak diperbuat? Satu persatu tunas padinya dia cabut ke atas, sehingga memang berkesan tampak lebih tinggi dari hasil sebelumnya. Dari pagi dia terlihat sibuk bekerja dan bersenandung gembira hingga petang hari. Biarpun keringat membasahi sekejur tubuhnya, dengan kelelahan setengah mati dia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dengan lantang dan puas hati dia berkata, "Istri dan anakku, lihat bajuku basah kuyup berkeringat. Aku lelah sekali, tetapi tenagaku tidak terbuang sia-sia. Hari ini kuumumkan bahwa tunas padi kita telah tumbuh pertama tinggi. Kalian akan bangga dan bahagia dengan hasil kerja kerasku seharian di sawah tadi." Istri dan anaknya heran dan kebingungan. Setelah mampu mencerna apa yang disampaikan sang ayah, istri dan anaknya sangat gelisah memikirkan ulah si petani. Keesokan harinya, si anak segera berlari ke sawah mereka, dan yang dikhawatirkan pun terjadi. Semua tunas padi layu lunglai karena tercabut dari tanah asalnya, dan bisa dipastikan tidak lama lagi pasti akan mati. Dengan perasaan sedih dan kecewa, si anak menyaksikan pemandangan di hadapannya. Tidak lama kemudian, ayah dan ibunya menyusul ke sawah. Mereka bertangisan bersama setelah menyadari bahwa jerih payah mereka selama ini percuma. Lebih-lebih harus menanggung kerugian karena bibit padi yang telah ditanam di area sebidang sawah harus terbuang sia-sia. Dan yang jelas, jika masih ingin memanfaatkan ladang persawahan itu, mereka harus memulai bekerja dari awal lagi. Sungguh, pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan terlupakan seumur hidup mereka. Smart listener, begitu banyak dari kita ingin cepat kaya dan sukses. Lalu kita berusaha menghindari kesulitan, halangan, rintangan.
perlu kita sadari bersama. Success is not instant. Sukses bukanlah instan. Sukses membutuhkan proses. Sekali lagi, proses. Kalau dasar kita tidak kuat, secepat datangnya sukses kita biasanya diikuti pula secepatnya segera jatuh. Tidak ada jalan pintas menuju sukses. Semua hasil yang ingin dicapai harus melewati sebuah proses waktu dan didukung oleh faktor-faktor inti lainnya, seperti keunggulan karakter, keahlian, ketekunan, komitmen, dan lainnya. Tentu, tidak boleh ketinggalan selalu berdoa kepada Tuhan sebagai penguat mental spiritual kita. Dengan demikian, kesuksesan yang kita raih akan menjadi kokoh, berakar, dan membanggakan. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa. Smart Motivation with Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Success is my right.